Dapat anak ketiga perempuan, Dude Harlino ucap rasa syukur. Artis peran Dude Harlino akhirnya mendapatkan anak ketiga perempuan. Hal tersebut diketahui setelah sang istri Alisa Subandono menjalani USG ke dokter. Atas hasil USG yang menunjukkan bakal punya anak perempuan, Alisa Subandono mengucap syukur. Diketahui saat ini Alisa Subandono sedang mengandung buah hati ketiga mereka dan sudah memasuki usia 7 bulan. Usai melakukan USG ke dokter, Dude Harlino merasa sangat bahagia karena akhirnya akan mendapat anak perempuan. Dude Harlino mengaku bahwa dirinya sudah sangat penasaran memiliki seorang anak perempuan, karena selama ini hanya melihat di kakak dan sepupunya. Dude Harlino pun belum merasakan anggapan orang-orang yang menyebut bahwa anak perempuan punya kedekatan khusus dengan ayahnya. Belum punya nama untuk anak ketiga pesinetron Alisa Subandono akan segera melahirkan. Namun di usia kandungannya yang sudah 7 bulan, suaminya, Dude Harlino masih belum memutuskan nama yang cocok untuk anak ketiganya. Walaupun begitu, suami Alisa Subandono ini mengaku sudah menyiapkan beberapa pilihan nama.